Saya akan bahas bab penting ini. Dengarkan baik-baik, karena ini juga menjawab pertanyaan orang-orang yang bertanya karena adanya share di WhatsApp ya, yang mengatakan solawat untuk hajat, solawat untuk mobil, solawat untuk motor, ya itu adalah bid'ah, itu adalah dunia. Bahkan mengutip hadis innamal a'malu binniyat, faman kanat hijratu ilallah wa rasulih, siapa hijrah untuk Allah dan Rasulnya, hijrahnya untuk Allah dan Rasulnya. Siapa hijrah untuk mengambil kenikmatan duniawi, maka hijrahnya untuk kenikmatan duniawi, enggak dapat Allah dan Rasulnya. Berarti kalau ada orang solawatan, niatnya untuk punya mobil, niatnya untuk punya rumah, berarti ini niatnya dunia, berarti dia enggak karena Allah Ta'ala. Ini WhatsApp yang enggak beres ini ya. Nah, enggak usah bingung, saya akan jawab malam hari juga, singkat tuntas insyaallah. Perlu enggak wani biru sampai kamu enggak share ini, awas ya, biar orang paham, karena banyak yang bingung ya. Bukan untuk musuhin siapapun, tapi membuat orang yang bingung jadi enggak bingung, yang enggak paham jadi paham, biar orang enggak dalam bimbang. Solawat itu yang merintah langsung Allah. Maka ketika kita bersolawat, kita melaksanakan perintah Allah. Konsekuensinya, siapa melaksanakan perintah Allah, berarti dia bertakwa kepada Allah. Barang siapa bertakwa kepada Allah, janji Allah, yaj'allahu makhrajan wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib. Allah akan berikan dia solusi, dan Allah akan beri dia rezeki dari arah yang enggak pernah dia kira, arah yang enggak pernah dia sangka. Maka kalau dibalik, saya lagi ada masalah, saya lagi butuh rezeki, saya butuh hajat, caranya adalah dengan bertakwa. Salah satu cara takwa adalah dengan bersolawat. Makanya saya butuh hajat, saya kabul, saya baca solawat, berarti saya lagi bertakwa. Maka Allah Ta'ala akan mewujudkan hajat saya karena takwa saya. Kalau hajat itu duniawi, maka itu jadi akhirat, karena kita kejarnya dengan takwa. Itu yang betul, saudara-saudara. Allahumma sholli wa sallim. Simple. Ada jawaban yang lebih panjang. Jelas atau enggak jelas nih? Nah, terus kamu mau cari, ya semua ya cari dunia. Kamu ke pasar tuh ya cari dunia. Betul atau betul? Kamu cari duit ya cari dunia. Tapi duitmu itu jadi akhirat karena kamu nyarinya dengan takwa. Kita pengen mobil, kita punya uang, aku tidak akan andalkan uang. Kenapa? Aku pengen dengan takwa. Makanya mobil aku solawatin. Biar apa?